adalah challenge siapa yang paling bisa bekerja sama. Sekarang saya akan menaikkan level challenge kalian untuk hari ini. Yang satu mau kesini, yang satu mau kesini. Yang kita yang di tengah-tengah itu sulit mengikutinnya. Bos, gamenya kok kreatif banget sih, bos. Jangan-jangan besok celana yang lengket. Jangan loh. Apa itu? Aduh, awalnya sih jujur aja pas kita ke atas nih, ini sebenarnya bos mau ngasih apa sih? Tiba-tiba ada liwetan. Dah, gua sih senang awalnya. Tapi yang namanya kita pakai baju bareng-bareng, kegempet-gempetan susah. Bos, naik berat badan ini. Bos. Ya. Karena saya senang kedatangan tamu baru, jadi saya menyiapkan liwetan untuk menyambut kehadirannya. Silakan menikmati makanan yang sudah saya sediakan. Makasih bos. Enjoy. Enjoy. Ayo guys, satu. Bang, saya nggak bisa makan tanpa kecap. Ambil kecap dulu bang, sana bang. Aku mau kecap bang. Kecap dulu. Kecap dulu. Gak bisa aku makan tanpa kecap. Kecap dulu. Kecap dulu. Nah, masih ganteng tuh. Oke. Pelan, pelan, pelan. Salah, abang habis salah. Habis kecap apa lagi? Udah itu doang. Air putih gimana air putih kita? Ribet loh. Air putih, air putih. Lebih baik ambil air putih duluan dong. Putih. Ada ini dulu. Mau makan ini susah, mau ngambil ini susah, jadi ribet. Nah itu kerupuk teman-teman, ambil itu dulu kerupuk. Oh iya, kerupuk itu. Ambil kerupuk itu dulu. Wah, situ ada kerupuk. Kenapa sih ada kerupuknya di? Kenapa di situ sih? Pinter banget. Cakin makan. Aduh, pusing nggak kalau pakai baju yang berenam-berenam gitu? Guys, ayo geser. Ada yang lupa kita. Satu. Gak, biarin. Gak apa-apa. Udah. Satu, dua, tiga. Aduh. Bos, kita makan. Bos, silakan bos. Bantuin aku. Ini gimana ya dunia aku keluarganya ngeliat. Begitu banget mereka mencari uang. Emang susah ini Ebel nyari uangnya? Tidak, gampang sekali aku bilang. Ebel ngerasa ini kerjaan yang merepot. Tidak, kita menikmati hidup. Jangan kau pancingin. Bel, jangan. Aku biasa makan begini bang. Makannya nggak jadi kenyang. Jadi malah kayak amburadul. Jadi sini begini, sini bantuin Lolo. Ya ampun. Makan kayak ngedance loh. Bel, kecap. Hah? Kecap? Kecap? Kalo gak ambil kecap, bang. Allahu Akbar. Allah, bang. Ambil lah minta kecap. Ya, bang. Mana aku? Ambil lah. Iya, enggak. Abang nahan gigi ini dulu. Enggak. Bagus. Bro, jarang-jarang kita digoblok-goblokin kayak gini. Ini cuma nyibur orangnya aja, gak tayang ini nanti. Kau pengen air, ambil sendiri. Air itu. Gak peduli, Bang. Gak peduli, Abang, Bang. Gak peduli, Abang. Bang, ada kecap nggak, Bang? Gak kuat aku, Bang, kalau nggak ada kecap, Bang. Enak banget tuh sayurnya. Kalau itu jauh. Semua harus berdiri, itu. Atuh, kalau aku ngajak kalian berdiri, dipukul aku masih di sini. Karena jauh. Dibaik pasrah aku. Apa gaga dunia kalau Big Boss adalah Ebel? Guys, aku kan lagi jaga badan, aku mau roti boleh nggak? Boleh. Yuk. Bel, aku lagi nggak mau makan roti, aku nggak mau. Kalian sadar nggak sih, di antara kita ini ada
keselip satu minoritas. Osa. Dia sebenarnya bukan anak komoditas. Kenapa dia di sini? Kenapa dia bilang kita sikat dari tadi? Stand up Indo Padang, stand up Indo Medan, stand up Indo Surabaya, stand up Indo Jakarta Pusat, stand up Indo Ciledug. Aku penonton dari keras. Diam, mulai dari detik ini, diam. Boys. Ya. Ya. Selamat kalian sudah berhasil melewati challenge siapa yang paling bisa bekerja sama. Siap bos. Saya salut sama kalian. Beri tepuk tangan untuk diri kalian sendiri. Ebel gak mau tepuk tangan, astaga. Nih bang, aku mau tepuk tangan. Coba. Saya juga sudah melakukan penilaian untuk kalian semua. Pras, saat games tadi kamu terlihat kurang bekerja sama. Iya, iya. Gak bantah. Iya, iya. Akan tetapi, saya hargai kejujuran kamu ketika bermain Truth or Dare. Yah, belum tayang. Trauma apa yang masih menghantui kamu selama berak? Selama ini? Selama ini. Bapakku kawin. Trauma itu. Kenapa? Ya trauma aja. Lah kan bapakmu kawin sama mamamu. Sama mama baru. Sama mama baru. Osa. Saat menjahit baju kamu kesusahan. Boleh jangan makan dulu? Boleh. Tadi udah makan. Osa. Ya. Tapi saya menghargai saat kamu membuat yel-yel. Kamu berhasil membuat teman-teman kamu kompak. Iya. Yeah. Dodi, kamu berhasil menjahit dengan baik. Saat games, kerjasama kamu juga bagus. Padahal aku lagi sakit loh. Itu dia. Itu dia. Kok bisa tahu? Karena saya lihat kamu kurang bersemangat dan lemas, dan saat truth or dare, sepertinya kurang jujur. Jujur, bos. Masa 1,5 juta? Apa uang haram bulanannya kamu berikan pada istri dan keluarga? Astaga. Gak ada haramnya. Tak tambahin biar lucu. Uang bulanan yang aku berikan kepada keluarga. Jujur. Yuk pajak yuk, rekam nih. Jujur. Ya 1.500.000. Aku pengen keluargaku itu biar gak sombong. Ah, emang dasar lo ya pelit. Masa ngasih segitu duit, sebulan bisa 400 juta, 500 juta. Kok dikurang-kurangin? Lolo. Ya. Hari ini kamu sangat bersemangat. Iyalah. Karena kan ada yang ketemu Besti. Ketemu Besti. Enaklah kok. Kerja sama kamu sangat baik. Ebel. Sudah bos, saya aja yang jawab bos. Ebel, kamu lemah terus. Kamu galuh, tidak bermanfaat di sini bos. Kamu ganggu. Sudah, kamu pengganggu. Kamu, oke, nol, kamu 1%. Kamu terlihat pasrah saat menjahit. Tapi saat games, kerjasama kamu cukup baik. Cukup loh ya. Cukup ya. Yang menang aku soalnya. Iya. Walaupun saat makan. Bener. Duh, Lolo, dikit-dikit kentut lagi. Dan kita nggak bisa menghindar. Baunya itu kayak karet terbakar. Ya Allah, bos, kalau bos pengen melatih kekuatan, bos, masukkan Lolo ke dalam ruangan bos. Tutup dia. Bertahan kalau bos satu hal. Bisa bertahan 1 menit aja, bos. Tahan. Saya lanjutkan ya. Dengan santainya bos, tahan. Aku bisa berak di sini langsung nih. Jangan. Itu bukan suatu kebanggaan loh, belok mau berak. Saat makan kamu menyusahkan yang lain dan egois, minta kecap terus, sehingga poin kamu nol. Waduh, orang nggak bisa nggak tanpa kecap. Egois nih. Egois. Oki. Oki. Ya bos. Sebagai pendatang baru di rumah saya, ya, bos. Kamu cukup berinisiatif, jujur, dan cukup kooperatif, serta sangat berpartisipasi. Dengan demikian, bos, ini boleh duduk ke sana nggak, bos? Iya. Sudah terblocking. Bang, kamu terlalu rom ya,
apa kata dunia kalau Big Boss sebenarnya keru? Di urutan pertama dengan perolehan 6 poin. Oki. Ngajar ya, Oki Rengga kan badan sama pikirannya kan sinkron. Kalau Mas Aldi bertolak belakang mungkin. Badannya ngapain, pikirannya ngapain. Pasti dia dapat bocoran orang dalam. Kok bisa gitu? Aku bertanya-tanya, ini orang makannya apa ya? Sedangkan Ebel makannya nasi apa? Jangan-jangan ini orang makannya badak. Akumulasi perolehan poin adalah di urutan pertama, Pras 20 poin. Untung masih gua. Tapi jujur bos, kedatangan Oki Rengga membuat gua ketar-ketir. Untung ini masih ada beberapa hari lagi. Gua tidak mau lagi melucu bos. Gua memang harus mendapatkan 100 juta itu. Bel, tapi gimana nih Bel? Posisi terakhir kan biasanya Aldi sama kau. Sekarang posisi kau terakhir. Emang beda baterainya ya? Hah? Ambulan? Dokit? Oh ganti aman bunyi. Apa ini? Apa yang terjadi? Kaget lah bos, gue biasa denger sirine, gue langsung copot heels terus lah. Woy, saya kan baru pertama, apa tuh? Itu peringatan. Iya. Bos. Tunggu jam 7. Silakan menuju ke halaman. Kemarin halaman ada kambing. Sip. Hari ini ada T-Rex. Yuk. Aduh. Budi. Baru Uli. Gila. Bang Badila. Siap. Bang Ilham. Selamat siang, Bang. Saya pernah kerja sama sama Anda-Anda semua nih. Oke, luar biasa. Ternyata sirene tadi itu sirene damkar. Kenapa ada damkar? Boys. Iya, bos. Di depan kalian sudah ada petugas pemadam kebakaran yang akan memberikan pengarahan. Menjadi seorang gentleman itu harus bisa diandalkan kalau ada bahaya yang mengancam di sekitar kita. Kalian akan menjalankan challenge. Siapa yang paling bisa diandalkan? Sekarang kita mencontohkan ini yang terjadi apabila terjadi di rumah kita. Nggak mungkin kita kebakaran, ngambil jaket dulu, betul, sarung betul. Tangan, helm. Nah, sekarang kita mencontohkan bisa ambil bed cover atau apa. Yang penting intinya adalah kain. Dibasahkan terlebih dahulu. Yeah. Oke. Okay. Sekarang kalau kita sudah safety, kita maju pelan-pelan aja. Maju pelan-pelan. Jangan dilempar ya. Jangan dilempar. Bos, makin kesini makin parah gue lihat. Ini sudah membahayakan nyawa kita. Tapi gue pengen coba sih. Kalian sudah paham? Paham. Sekarang giliran kalian yang melakukannya. Siapa dulu? Oh. Yang pertama, tidak Ebel, tidak. Yang pertama adalah Oki. Aku nggak takut, aku nggak panik. Ya apa yang harus ditakutin orang emang caranya kayak gitu kok. Jadi jangan panik yang pertama. Iya, jangan panik. Hah? Ketika ini ada kebakaran di kompor, yang paling pertama. Kerjakan. Tetap tenang. Ini dicabut regulatornya. Lepas regulator. Lepas regulatornya. Setelah itu kita matikan kompornya. Siap. Oke. Basahin. Hah. Sampai sini masih tenang nih. Tenang. Di sini masih tenang. Gini, nah, ini yang kita mikir, guys. Lindungi, yakin, da. Jangan ragu-ragu. Perlahan-lahan. Sampai saat ini, challenge-nya masih terlalu gampang buat aku. Tenang ya Ki? Tenang. Harus tenang. Intinya tenang. Oke. Okay. Tetap tenang. Kita matikan dulu. Matikan dulu. Gimana? Regulatornya. Ini. Cabut. Okay. Oh pasti bisa loh. Gini. Bang lo sikat.
Sabar dulu. Matikan kompornya dulu. Oh, matikan kompornya. Sip. Sap dengan senyuman. Aku tidak takut sama api. Jadi ya mungkin easy to win lah menurutku. Dicelupkan dulu ya. Jangan mengintip. Ya, enggak boleh ngintip. Lihat. Eh, kejauhan. Salah, keliru. Jadi malu. Pelan-pelan. Udahnya. Terus lindungi kuat. Aman ya? Aman. Oke. Ayo Ebel, bakar dirimu sendiri biar lucu. Selanjutnya, Osa. I need your kodam. Bener, Pak. Give it your kodam. Lagi, Osa. Lagi. Wis. Kenapa harus megang hidung sih? Ya, gua kalau kode gua udah masuk, gua mah lewat, bro. Jangan ragu-ragu ya, apinya. Lu yang jangan ragu. Enggak, jangan kayak pria-pria tadi cuma segini, bro. Dibikin kayak abang aja demo tadi. Oke, habisin ya. Habisin. Jangan dong, bang. Bercanda dong. Banyak banget. Oke. Kayak mau rebus naga. Langsung ya. Kayak mau rebus naga. Innalillah. Wow, itu api gedong banget ya, say, berkobar-kobar. Bisa membakar jiwa-jiwa sanubari kita ini, bos. Bisa membakar tubuh-tubuh mungil cantik ini, bos. Jadi aku jujur takut banget. Lipat ke belakang, lagi ingin tempur. Oke, rendam dulu. Rendam dulu. Rusia direndam. Dia panik. Bos, oh ya Allah, masukin itu susah. Latihan menghadapi api yang di sana. Jangan dilempar. Mukanya dilindungi. Mukanya dilindungi. Pak, jangan dibantu, Pak. Biar, Pak. Sangar, bro. Terus. Ini baru. Tutup. Sangar, bro. Sampai ini juga. Oke, pelan-pelan. Siap. Ini doang. Gampang, Bang. Fail. Next. Gua excited sekali karena dua kali kitchen set gua terbakar gara-gara istri gua ketiduran. Oke, terlihat mudah. Salah, keliru, kompornya masuk. Ini bercanda sih. Gue karena saking excitednya dan bercampur panik, adrenalin naik. Pas gue matiin kompornya, kedorong dong. Jadi kebakar semuanya. Gue langsung pas jatuh, ya poin lagi nih. Gue kayaknya agak terlalu ketar-ketir dengan Oki Rengga. Besok gue harus lebih tenang ini. Bos, maaf bos, rumah lu rumputnya agak kebakar. Maaf, semoga numbuhnya rapi lagi. Amin. Lanjut. Oke. Sip. Pinggirnya, pegang pinggirnya. Salam ayang. Dia nutup, lepas aja. Oh, panik. Itu baru laki. Terima kasih sekali, besok gua tidak akan panik. Paling manggil tetangga. Silakan. Dodin. Dodin. Nah, ini regulatornya. Matiin dulu itu. Regulatornya cabut dulu, Mas Adi. Regulator. Siap. Dari sini udah panas, Pak. Oke. Matikan kompornya. Ini kan touch screen. Iya. Minggir, Pak, saya. Cara ambilnya. Posisi tangannya, Mas Dodin. Sini, Pak. Bener, Pak. Ini telapak tangan di depan. Nah, seperti itu. Jangan terlalu lebar, agak ke dalam. Oke. Kebakar sini. Kebakar, bro. Awas rambut itu. Terus. Mantap. Berikutnya, Ebel. Ngapain gimmick itu sama gue beneran. Beneran takut. Langsung hidupin hatinya. Langsung. Bang ini, siap lo. Langsung. Dia berdiri sikap sempurna loh. Nih, abisin gak nih? Abisin ya. Abisin, mabok lo. Stop.
Pak, benerin dulu kok. Ya. Siap, bagus. Lumayan. Naik rata. Di gila. Bati gubur gas. Aman, bro. Matiin kompor. Gila ga. Serak marah rumah gue. Ngabura. Kalau gue nggak bisa dibawa serius, kalau serius mah juga aku nggak berani. Kalau serius emang nggak bisa, nggak takut. Oke, jangan terlalu lebar. Males aku deket-deket. Ini. Nah, awas Pak. Oke. Ininya. Awas. Oh. Emil Kobra pemirsa. Belum selesai. Cara mengambilnya. Makanya aku bawa dengan hati rasa gembira dan senang untuk membawa Indonesia menjadi nomor satu di dunia. Boys, Yo, Bas. Tugas pertama telah selesai. Sekarang kita akan masuk ke tugas kedua. Boys, tugas kedua kalian adalah menolong orang yang sedang tersedak. Di hidup gue tidak pernah melihat orang tersedak. Biasanya ada orang tersedak, kita tertawa. Ini kita harus menolong. Aduh, itu susah menurutku. Apalagi kalau aku dibikin begitu. Aku kan orangnya perutnya bisa keluar-keluar sendiri. Yang pertama melakukannya adalah Oki dan Lolo. Oki, kamu yang mempraktekan pertama, dan Lolo yang menjadi korban tersedak. Mati kamu. Badanmu posisikan lurus. Tenang. Geli. Every night in my dream I see you. Masuk. Tiga. Gantian. Gantian. Kesedak. Aku? Iya. Aduh. Salah. Kesedak di sini. Udah. Berhasil. Tenaga Oki masih full banget. Kau lihat 3 hari besok lagi. Ya. Kupat. Ngapain itu tadi? Selanjutnya. Betul lagi. Osa dan Ebel. Aku sih ngelihatnya gampang ya, Bos, apalagi cuma dipeluk dari belakang enak. Maksudnya dipeluk dari belakang erat, terus kemudian ulu watunya ditekan-tekan supaya keluar gitu. Hello, easy peasy gitu. Kesedeknya kayak mana, Bel? Kesedeknya? Itu kemasukan. Kesedekan. Waktu gue coba, gue dipasangkan dengan orang yang salah. Jangan muntah lo. Kenapa baru? Ulu hati tangan. Ulu hatinya Emil beda. Di mana? Ayo. Oh my god. Ew. Gitu kan. Bangun. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, poinku kecil, aku gak peduli.
Aku kan orangnya perutnya bisa keluar-keluar sendiri. Itu jijik sekali. Tapi lucu. Enggak, ini di atas ini. Ya, nah, okay. Sip. Sambil dorong. 2, 3. 2. 5. Bang, mau dimuntahin. Ya udah, gantian. Itu muntah lu bersihin dulu. Gua gak berharap dia melakukan sebaliknya. Sumpah gua gak pengen Ebel berada di belakang gua dengan mulutnya yang bekas muntah itu. That's why gua cranky banget, bersihin. Tapi Ebel tuh kayak gak tahu kenapa tadi kayak, oh pasti ribet gitu-gitu. Tuh gua gak suka tuh kayak gitu. Itu mau dikeretak, goblok. Itu dikeretak. Satu. Dua. Astagfirullah. 3. 4. 5. Oke. Udah. Belum keluar. Kalau belum keluar lagi. Udah bang, lagi. Bukan kalau bang. Enggak banget bos, sumpah. Ebel tuh kebiasaan bos, apa-apa tuh ule-ule. Enggak mulut-mulut apa-apa ule gitu loh. Jorok banget. Pras dan Dobi. Satu. Aku jijik ngeliat muntahan. Jujur sebenarnya gua pengen melakukan itu dengan serius bos. Tapi dari awal semua orang melucu, jiwa komedi gua keluar juga. Tidak ada yang serius di acara ini. Poin saya ini, tolong. Gak bisa. Iya ada toge. Kok bisa ada konten kreator nge-review muntah orang coba. Boys, kalian sudah melakukan challenge siapa yang paling bisa diandalkan. Menurut pengamatan saya, Oki, kamu terlihat tenang dan percaya diri. Oki lagi, Oki. Lolox, sempat terlihat panik, tapi berusaha untuk tenang. Bos tadi Osa, ya. Kamu terlihat takut, tapi berhasil mengatasi ketakutan kamu. Keren, mengatasi muntah kali. Ebel. Ya, saya sudah tahu jawabannya. Kamu tidak mendengarkan arahan dengan baik. Pras. Kamu terlalu terburu-buru hingga percobaan pertama gagal. Akan tetapi, saat melakukan tugas kedua, kamu terlihat menguasai. Dodit, kamu sungguh-sungguh memperhatikan dan berusaha. Akan tetapi, di tugas pertama, banyak dibantu. Sekarang, saya akan bertanya kepada para petugas, siapakah di antara keenam orang ini yang menjadi pemenang dalam challenge. Yang pertama, Lolox. Lalu yang kedua, Mas Oki. Lolox dan Oki. Ya. Saya hanya akan memilih satu pemenang. Untuk itu, kalian harus melakukan tugas terakhir, yaitu menangkap ular. Dia gak bisa ular kayaknya. Kalau ini bisa. Minta maaf. Dia gak bisa. Dibayar 7 miliar pun gak akan bisa. Ambil. Dia ular 200 meter sana lari aku. Dia gak bisa. Lolo aja udah gak apa-apa. Dia gak bisa ular. Gak bisa aku. Bisa dikit. Gak ada. Bos, dia memang gak bisa bos. Aku punya trauma sama ular. Awal pengen marah aku sebenarnya. Bang Oki gak lagi. Buka aja. Bang Oki gak lagi. Bang Oki gak lagi. Bang Oki gak lagi. Kaki juga gak megang-megang. Dimana Bang Oki? Pasti kalian kira aku bercanda kan? Dia gak bercanda. Agak ini deh, agak standby ya. Karena
kakinya udah ditutup kayaknya, udah. Ayo, oke. Okay. Ditutup. Wih, sih, gak boleh lu apa-apa. Hei, gue takut. Oki Rengga memang tidak takut sama apapun dan punya banyak keahlian. Tapi kelemahannya adalah ini, ular. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetap jangan panik. Kok bisa sih nggak panik? Siap berada kita. Kok bisa akan sih? Terus diikuti oleh bola tersebut. Oh, oke, kita dia terus. Dia terus, Cuk. Karena indera penglihatan dia tuh dari pergerakan panas. Kalau terjadi huruf S seperti ini, ini yes. adalah gerakan dia untuk attack atau menyerang. Kita menggunakan alat yang namanya hook. Hook. Oke. Okay. Hook. Kita ambil bagian kepalanya. Seperti leher. Ini. Kalau tidak kena, kita lepas lagi. Hati, ingat, jangan sampai kita menyakiti. Kita berniat untuk mengevakuasi. Oke. Okay. Kita coba lagi. Setelah kita yakin, kita ambil. Oke, jika seandainya posisi dia melilit seperti ini, tetap tenang, jangan panik. Oke, kita ambil belakangnya. Jangan sampai terlilit. Jangan sampai terlilit, terus kita putar. Oke, seperti ini. Masukkan ke tempatnya. Oke, setelah ini kita masukkan ke tempatnya. Bagian badan masuk, lalu kita lepaskan bagian kepala. Pak, udah Pak, poin saya untuk Bapak aja, Pak. Untuk Bapak aja poin saya, nggak apa-apa. Adi. Pak, demi Allah ya, begitu itu keluar, sekelilingku nih, kurasa ular semua. Ya, oke. Sorry, Ki. Kau mungkin ku kasih 5 orang untuk melawanmu, kau mungkin bisa bantai. Tapi kalau ular, aku tahu kelemahanmu, kawan. Ayo Bang Lo, hati-hati. Jangan. Bismillah dulu ya, Bang Lo. Tekan Lo. Bismillah dulu, bismillah. Ya, langsung palanya Lo, pegang Lo. Pegang aja Lo. Oke. Okay. Ya, dia pegang maju Lo. Maju terus palanya. Nah, bagus Lo. Iya, ditekek sampai mati ya Bang Lo. Bang Lo. Oke. Apa, Bos? Apa kamu tidak berani melakukan challenge ini? Nggak, muka serem, badan berotot, kepala botak. Kamu takut sama ular Ogi? Kuki 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 kuki. Aku berani. Awas clip on jatuh. Ya, sini. Aman aman, clip on aman. Udah saya tengok dari tadi. Ya udah, enggak banyak. Banyak tadi. Nanti dulu Bu ya. Sini. Iya, aku dia. Enggak usah aku. Oke. Aku ngajain. Saya tanya sekali lagi. Apakah kamu berani melakukan challenge ini? Berani. Kamu bisa. Ayo, kamu bisa. Ya, awas, semua awas. Berani. Aku nengok aja enggak berani. Coba lihat. Nengok aja aku enggak berani ya. Coba lihat itu. Woi. Ini adalah posisiku terdekat dengan ular seumur hidupku. Woi, jangan nengok ke aku, mata kau lah ngikutin aku kau. Dia lagi panik banget. Dia panik itu. Dia juga panik, kau juga panik. Kau sosok panik ini. Aku enggak mau aku megangnya sama sekali. Kau gitu. Ayo harus dipegang, Mas. Bisa. Sini. Bisa. Terus ininya lehernya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Aku minta maaf kali sama cowboy. Kalau seandainya kekuatan aku nekan lehermu, aku minta maaf kali seumur hidupku. Ayo, udah tekan. Di mana? Di mana? Di situ. Iya. Di situ. Ya langsung tekan. Bos, aku kira bos lu. Enggak bisa. Baik. Jangan. Karena Oki tidak berhasil menjalankan challenge ini, saya akan memberikan kesempatan untuk satu orang boys yang berani untuk mendapatkan tambahan poin. Oke, bos, kasih kesempatan saya dapat poin. Saya bos. Bos. Bukan cuma embel, bos. Aku juga seorang bang beras leader. Berikan aku Lolo. Ya.
Kamu boleh memilih siapa satu orang yang akan menjadi pesaing kamu di challenge ini. Ke siapa ya? Ya siapa? Aku gak ada poin. Mau gak apa-apa, sujud aku sama Mbak Jalu. Pak, lepas itunya, Pak. Lepas. Harus dilepas. Nah, gitu, Bos. Dah bel, tinggal tekan bel. Jangan lagi, ini mau dorong ni. Tekan bel. Dah, ambil, dah ambil. Aman. Aku jadi ratu buaya putih. Ular ya. Tekan bel. Jangan, habis aku dipukul dia. Bel kobra. Boys, siap bos. Selamat. Kalian sudah selesai melakukan challenge. Siapa yang paling bisa diandalkan? Yes, bos. Dan yang menjadi pemenangnya mendapatkan 6 poin adalah Lolos. Kan aku, Lolo katanya. Lolo. Aku mana? Sedangkan Oki, kamu berada di posisi kedua dengan 5 poin. Wah, lumayan lah bos. Di posisi ketiga, Dodin dengan 4 poin. Di posisi keempat, Pras dengan 3 poin. Di posisi kelima, Ebel dengan 2 poin. Apa 2 poin doang aku mengatakan? Itu lumayan dapat 1 poin. Dan terakhir, Osa dengan 1 poin. Yes! Wow! Dengan demikian, akumulasi poin hingga saat ini. Gua memang masih teratas. Tapi Lolo cuma beda 1 poin dengan gua. Tipis sekali. Aku memang niat mengejar Pras karena aku memang ingin 100 juta itu. Sekarang yang kupikirkan adalah Pras Teguh dan ada lagi kuda hitam yang terbaru, Oki Rengga. Gua langsung berpikir, aduh tadinya gua bisa nih ngelewatin si Oki. Ternyata tetap juga gak bisa, bos. Lama-lama gua pengen nyamperin lu deh. Lewat kamera ini masuk langsung bilang. Bang Oki, kentut terus. Ngomong-ngomong, welcome to our room. Welcome Oki. Selamat ya, Bro. Selamat tidur di sana. Sleep here with me. Jantan tidur di sana. Sebelumnya gini kita tanya dulu, okay. Ya kan? Perasaan kalian nih, kalau aku kan udah pasti aku senang nih jumpa Oki. Yeah. Kalau Pras, Dodit ini termasuk lagi Osa yang mungkin baru kenalkan sama Oki, perasaan kalian waktu pas Oki datang aku apa? Dulu ya, agak boncang aku. Kenapa? Poinnya langsung naik. Iya. Kalau lucu, jangan ditanya lah, pasti lucu. Tapi kan kompetisi tetap kompetisi kan? Betul. Gua harus lebih waspada dengan siapapun orang sekeliling gua. Sepertinya besok akan gua jerumuskan mereka biar mereka kalah. Harus. Aku tuh juga hari ini tuh shock gitu. Gimana shock? Shock. Nah, jadi karena aku sama Aldi Tahir kemarin, Bang, aku udah bestie. Dia itu walaupun aneh, Bang, tapi dia baik sama aku, Bang. Support aku, Bang. Nyanyiin lu. Nyanyiin aku, rukiah aku. Iya. Dan ketika di luar tuh perhatiannya luar biasa gitu, Bang. Padahal keluar dari orang yang freak gitu kan. Nah, tapi pergilah itu orang, datanglah kau, Bang. Ya kan, aku lihat, wah satu geng ini. Aku pasti menjadi minoritas. Kok kamu merasakan itu, Pak? Apa? Ya, oh, bukan lagi, Bang. Tapi itu perasaanmu. Kami tuh sebenarnya lebih jahat dari itu. Bos, Oki Rengga, gue gak ada masalah. Aku gak merasa dia itu saingan. Aku gak merasa dia seorang competition. Tapi aku merasa dia kompetitor. Karena dia udah mulai
mengganggu ritme angka kita, padahal dia orang baru. Mulai besok kita harus serahkan ke Osa yang jadi ketua. Ketua, oke. Okay. Kau yang jadi ketua. Halo, manusia ubur-ubur ini jadi ketua. Kayak nggak ada yang lain ya. Dari beberapa hari kita percayakan Pras. Iya. Oke. Okay? Nah, aku takut nanti kalau misalnya Pras terus, dia nanti suatu saat bakal memikirkan komunitas is number one. Betul. Itu kan pernah terjadi kan. Nah, sekarang kita serahkan untuk menunjukkan kita fair. Iya. Kau yang memimpin kami. Kau yang memimpin kami. Dan kami tidak akan mendengarkan. Apa-apa. Aku tidak setuju dia jadi memimpin. Kenapa? Kenapa, Bel? Hah? Aku setuju lah. Berubah hanya berapa detik aja kau. Gue sebenarnya nggak terima sih. Tadi ada pemilihan ketua dan dipilihnya si Mang Ojak. Bang, ini bukan masalah ketua, Bang. Sekali lagi. Apa? Ini masalah kita bikin seneng Big Boss. Kan kita di sini semua harus lucu. Bener. Aku nggak lucu, kalian semua lucu. Minimal pilihannya pemimpin, ditularin pemimpin, atau dibantu. Pemimpin nggak harus lucu, walaupun ada pemimpin yang lucu. Enggak, kamu enggak harus lucu gitu. Okay. Aku enggak lucu, enggak tapi aku. Lucu. Okay. Apa? Pemimpin yang enggak lucu, yang lucu mah ada. Hah? Terang. Enggak, Bang. Gua enggak percaya malu semua, lu penjahat. Penjahat komedi. Pasti aku pemimpin. Lu lucunya kebangetan. Gak. Aku setuju. Iya. Biar dia ngerasain mimpin komik-komik. Betul. Ya sudah, kita sekarang tidur. Yuk. Buat aku tidur apa? Astagfirullah. Itu baunya ngalahin bangke. Aku mau tidur dulu ya. Aku tidur, guys. Daripada ini betina sedih-sedih, kau harus temani dia. Kau peluk dia tidur. Oke, tidurlah. Ku jaga kalian. Dan mulai besok, Mang Osa jadi ketua. Kurang baik apalagi gua. Ya tak aja nanti besok. Gua akan bikin dia jadi, tidak jadi ketua lagi. Semoga hari lu besok semakin hancur dan semakin gelap. Belum bisa aku gitu kayaknya. Masih takut banget. Boys. Ya. Silakan menuju living room sekarang juga. Siap. Siap, bos. Dalam kamar siapa? Ayo. Ayo. Bang lo. Pagi. Keliling room. Apa? Ingat ya. Ke bawah. Aku nggak mau tahu, semuanya instruksi dari kau. Ayo bos, ketua. Apalagi nih orang-orang gabut tuh. Apa-apa baju kemarin juga udah baju. Gue curiga apa aja jangan ini kita akan disuruh berpartai. Biru, hijau, merah semua ada di situ. Boys, hari ini kalian akan mengadakan pelatihan. Silakan berganti pakaian di ruangan saya. Maksudnya bos, apa suara bos gede banget nih? Pelatihan apa lagi nih? Ini mau ngapain lagi sih bos? Ah, tapi ini kayak kok kayak baju-baju Arabian gitu nih. Kayaknya kita disuruh cosplay jadi Aladdin dan inces-incesnya, lalu nanti akan ada monyet-monyet seperti Abel berdatangan, lalu kita bermain opera. Boys, hari ini saya mengadakan pelatihan. Tapi akhirnya keluar pinter. Ini udah mulai tadi. Boys. Ya bos. Ya bos. Ya siap. Pelatihan ya. Apa sih bos? Boys. Iya. Tingkat kesabaran kalian rendah ya. Osa. Kemarin kamu ditunjuk oleh Pras untuk menggantikan posisi ketua. Apakah kamu siap, Osa? Tidak. Baru siap, Osa. Harusnya lu lah. Apa gimana ya, percuma. Pemimpinnya gua kagak bakal ada yang nurut. Nurut, Osa. Nurut. Bener, gua tes ya sekarang ya. Tunggu, gua tes kalau emang lu pada nurut.
Ebel, kalau gue panggil, lo harus bilang siap, Shay. Siap. Bang Pras, kalau gue panggil, lo harus bilang siap, Nek. Siap, Nek. Bang Oki, ya. Siap, Bo. Siap, Bo. Lu, siap, Cus. Cus. Bang Dodit, siap, gitu ya. Ebel! Siap, Nek. Kurang bulan, Ebel. Siap, Shay. Itu punya Bang Pras. Baru aja. Ebel, baru aja diobrolin, Ebel. Sebentar. Dikencengin dulu. Siap. Oke. Okay. Nah, coba. Ebel! Siap, Shay. Lolo. Siap, Yu. Coba. Oki. Siap, Bo. Pras. Siap, Nek. Dodit. Siap. Oke. Okay. Bos, ini jelas, Bos. Jangan, Bos. Saya cuma memasukkan bibit-bibit itu, Bos. Saya cuma berdoa mereka nyaman. Baik, Boys. Kalau begitu, silakan kalian keluar dari ruangan saya dan bersiap-siap untuk memulai pelatihan. Bos, dengan baju gini kita harus ngapain sih, Bos? Mau jadi Aladdin, Bos? Kita akan ngapain ini? Lah, ada penjelma, burung pipit. Enggak. Lah, ini mah. Waduh. Apa-apaan sih, Bos? Waduh. Ratu ketemu bidadari. Senior. Ya. Ketemu senior. Boys. Iya, Bos. Perkenalkan, di depan kalian sudah ada Mr. Deo. Sawadidap. Sawadidap. Sahaya. Dia adalah seorang instruktur belly dance. Wow. Kenapa diketawain? Aduh, gue aja lagi malu-malunya pakai begini. Hari ini Mr. Deo akan melatih kelenturan badan kalian agar tubuh kita menjadi rileks dan otot-otot kalian tidak tegang. Oh, ya, otot tegang saja. Biar lunak ya, Bang. Lunaknya belakangan. Oh. Dua nih tegang dulu. Oh, tegang ya. Oke. Oke. Boleh ya? Boleh, Leo. Oke. Okay. Kok bisa kepancing ya, betul, saya? Betul, ya, betul. Iya, Bang. Oh, senang. Oh, iya, sini, lu sini. Oza tiba-tiba baterainya full. Siap. Dio, kamu ke depan. Harus ke depan nih. Yang pertama, jalan tepat, jalan di tempat. Main pinggul tapi jalan tepatnya main pinggul. Karena ini jatuhnya kita belly dance ya. Iya, belly dance. Kita bukan perempuan kan? Betul. Oke. Aku kira berpikiran bahwa baju ini dengan gaya style seperti ini mungkin kita akan jadi Aladdin ternyata. Enggak begitu cerita ternyata. Malah kita joget-jogetan. Aduh, kocak, Bos. Gimana dulu, oh, pinggang dulu? Dulu. Main pinggang. Main pinggang. Tangan. Tangan. Turun. Naik lagi. Hei, aku berasa lagi. Turun. Hei. Hup. Oke. Sip. Yuk, rapat. Main pinggul. Main pinggul. Aduh, harus berumah mati nih. Pak. Lanjut, Bang, yuk. Udah mulai pada lunak nih. Boleh ya, kita hitungannya dua-dua. Iya. Tolong serius, siap dan bercanda. Hei, aku serius. Oke. Okay. Ternyata belly dance susah. Gue aja nih bos ya, yang kerjaannya joget tok-tok ya kan. Itu gak bisa ngelakuin dengan benar. Apalagi si cunguk-cunguk laki-laki rewel ini. Gak ada yang beres. Terus kayak gini bos, ngambai-ngambai. Aku sih senang. Gak tahu mereka, mungkin kebeban aja. Astagfirullahaladzim, kok bisa seperti ini? Boys, kalian sudah diajari oleh Mr. Deo. Oleh karena itu, saya akan meminta kalian menampilkan tarian belly dance dengan diiringi musik. Osa, sebagai ketua, kamu harus memimpin belly dance tersebut dengan kompak dan pastikan semua teman-teman kamu bisa mengikuti. Mang Osa jadi ketua belly dance kita.
Dia menyusun format dengan gaya keibuan dia, mengatur semua anak-anaknya. Nggak tahu, kita nurut aja. Kita nurut, kita disuruh zigzag masuk keluar, nggak tahu apa dia ngomong. Tapi kita nyaman loh. Nggak tahu kenapa. Sebelum memulai, untuk menambah rancak penampilan kalian, pengawal, silakan masuk. Apa ini? Apa ini? Wow. Oh, pakai ini. Wow, semakin improve. Oh, Dimas. Cie dipakai ini. Orang dia besti aku di Sarinah. Oh my god, bayangin gue harus melatih 5 orang yang edan ini yang benar-benar enggak tercipta untuk meliuk-liuk untuk menari Bali dance dengan formasi yang bos BM. Eh, ingat sekali lagi Bunda ingetin ya, kita ya, lurus ya, Bunda. Ya. Kita naik dulu 4 ketukan, nanti pas Bunda buka semua buka ya. Okay. Semua buka kanan aku kiri. Ebel, lu ngerti enggak sih gue worry deh. Iya. Benar. Aku udah dipercaya sama kok di belakang Bang. Apa sih? Gua tanya lagi. Siap. Musik. Oke, main enak aja dikit, bos. Gengs, pinggulnya udah oke belum? Udah. Yang pulen ya, ikutin yang paling depan. Naik pelan-pelan, guys. Oke, guys. Rasain kalau kalian adalah ular-ular. Ya kan? Ular-ular nakal, guys. Buka! Iya. Huruf P, huruf P. Tadi katanya ngerti memang. Nah, kanan. Kiri. Belakang. Depan. Balik. Saduk. Oke, tutup. Tutup, pindah. Terus, tutup. Oke. Aku mundur, masuk, segaris. Yuk, masuk. Oke, depan, masuk. Satu garis. Satu garis! Nah, oke. Eh, lolo ngapain, Moses? Mundur. Lolo. Apa nama gerakannya, Lolo? Udah ini, Pak. Udah. Oke, Lolo putar. Pros, tunggu. Oh, ular dari Jamaika terkenal dengan bisanya yang sangat nakal. Wahel, Emil, Deril kobra gila, kobra hilang akal. Keluarkan Emil, mana bisamu? Oke. Ular paling mager, Dodi. Bebas, ya di Jawa tarian ini gimana? Coba ulasnya kayak apa di Jawa? Main gitar bro. Bejajar. Ayo, gimana? Hey. Bisa ya bos? Good job boys. Good job. Mr. Deo, bagaimana komentarnya tentang penampilan mereka? Bagus. Yang penting mereka masih pada mau goyang, gerak. Pasti. Nice. Nah. Gila gak kuat gue. Tatapannya killer. Mr. Deo, terima kasih sudah hadir di rumah saya dan memberikan pelatihan belly dance. Thank you, Mr. Deo. Terima kasih Andrew juga, Deo. Bro. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi ya. Ya. Gue bisa kan? Aku yakin aku mendapatkan poin besar untuk ini ya, bos. Sekarang saatnya saya menguji kepekaan kalian sebagai seorang pria. Akan ada 2 babak, tebak suara dan tebak rasa. Nih,
Papua. Solo. Perat ketoprak. Solo. Kue putu. Betul. Orang ngomong aja dia nggak ngerti gimana dengar bunyi. Itu sangat-sangat tidak nyambung. Dan Ebel jawabannya benar. Aku yakin itu sudah konstipasi sama bos. Yakin. Di babak kedua ini, saya akan menguji kepekaan lidah kalian. Ulah tagu barbeque. Betul.